sahabat YouTube, ini adalah deretan bis yang akan menjemput para jemaah haji di kloter 21 Cirebon. Nah, nanti kita akan melihat iring-iringan atau pergerakan dari beberapa bus yang akan menjemput. Walaupun saya tidak mendapatkan momen landing tadi saat kedatangan dari jemaah haji, namun nanti saya akan coba mengembalikan momen saat take off ya. Saat take off itu pesawat apa Kang Kada? Saudi Airline. Nanti Saudi Airline akan take off kurang lebih sekitar 1 jam dari saat ini ya. Kita akan mengabadikan pesawat Saudi Airline yang akan lepas landas dari Bandara Internasional BJB Kertajati. Oke, kita akan menunggu pergerakan dari beberapa bis yang menjemput para jemaah haji ini. Tetap tonton videonya sampai selesai. Ada 10 bis atau 8 bis tadi nih. Nah, ini sudah mulai berangkat. Dan nanti juga sekitar pukul 9 lewat 45 menit akan landing pesawat Air Asia ya. Ya, pesawat Air Asia nanti sekitar setengah 10. Nah, ini iring-iringan rombongan jemaah haji sudah mulai bergerak meninggalkan Bandara Internasional BJB Kertajati. Dari Bandara Internasional BJB Kertajati. Oke, kita memantau dari sini. Nah, ini Kang Kanda England Indonesia mantap. Sedang standby memantau. Nah, ini spot yang bagus di sini nih. Tuh. Jemaah Haji Kloter 21 Cirebon sudah mulai keluar bergerak meninggalkan Bandara Internasional BJB Kertajati.
Oke, sahabat YouTube, sebentar lagi pesawat yang mengantar para jemaah haji tadi sudah landing ya, dan saat ini saya akan mencoba mengabadikan keberangkatan dari pesawat Saudi Airlines ya. Kita akan menunggu nih detik-detik take off dari Bandara Internasional BJB Kertajati. Tuh, nanti akan terpantau dari sini nih. Akan take off ke sana ke arah Gunung Ciremai, itu Gunung Ciremainya terpantau dari sini. Oke, kita akan menunggu keberangkatan pesawat Saudi Airlines dari Bandara Internasional BJB Kertajati. Nah, sudah mulai bergerak. Pesawat Saudi Airlines akan kembali take off atau lepas landas meninggalkan Bandara Internasional BJB Kertajati. Oke, kita akan melihat detik-detik saat take off. Ini sangat menarik sekali untuk disimak. Makanya tetap tonton videonya sampai selesai.